Saya akan menerangkan instalasi paket-paket Ubuntu dengan Alldep, yaitu sebuah awalnya adalah skrip yang dibuat oleh Niva Dwi Kurniawan dari ubuntuindonesia.com, bisa dilihat di sini. Lalu saya membuat atau memporting kodenya ke Qt C++. Dan saya membuat tim di Launchpad. Cuma masih ada 3 anggota sih. Silakan kalau mau ada yang bergabung. Lalu saya buat branch baru, cabang baru dari kode utama, yang mana yang berbeda adalah desainnya yang saya buat mirip dengan installer di Windows yang ada next, 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 begitu. Maka saya namai Alldep Installer Next. Saya contohkan ini mengunduh paket dev yang sudah dibangun atau dibuild di Launchpad untuk Ubuntu Trusty saya. Nah, ini saya mau install. Kalau di Kubuntu ini bisa langsung diinstal, tapi kalau yang lain mungkin masih butuh dependensi lain, yaitu libqt4 atau dan libqtcore4. Oke, sudah selesai. Lalu saya cobakan satu paket Alldep yang akan diinstal. Misalnya saya pilih, sebentar, saya cari di sistem dulu. Paket-paket ini, paket Alldep ini sudah saya buat beberapa waktu lalu ya. Saya coba OpenShot. Ya, beginilah desain baru dari Alldep Installer ini. Ada next. Kalau diklik next lagi, baru akan install. Klik install, maka proses instalasi akan dimulai. Password ini untuk menjalankan apt-get ya. Ada 2 kali karena yang pertama adalah memperbarui get paket, yang kedua adalah proses apt-get install. Kelihatannya sukses ini instalasinya. Tunggu beberapa saat sampai selesai ya.
terlihat tiap confirm ada error karena belum bisa menangani DevCon. Ini yang masih saya cari permasalahannya. Oke, selesai. Kalau di quit akan bertanya apakah menghapus file temporary. Saya pilih ya. Lalu saya akan buka OpenShot yang baru saja diinstall. Biasanya butuh beberapa saat untuk agar aplikasi terindeks di start menu atau ini kick off ini. Kubuntu saya, ya itu sudah ada OpenShot. Saya buka. Kelihatannya sukses, tidak ada kendala. OpenShot sudah bisa terbuka. Nah, begitulah kira-kira cara instalasi untuk AllDev Installer ini. Cukup sekian dari saya. Terima kasih telah menonton.